mabuk selalu berangan. Kononnya dapat jadi jutawan. Kekurangan sampan, Cik. Oh. Baik, malam ini kau datang ke rumah, aku beri wang beli sampan 3. Cukup? Cukup, Cik. Kalau tak cukup, lagi 30 aku boleh beli. Baik. Yang punya. Kalau aku naik ini sampan, aku tidak mau lain orang naik. Aku mau naik juga. Kau lempar ke orang tua di kerau. Umar, Frank. Cepatkan diorang ke dalam. Jangan menyusahkan kita semua. Dah keluar. Kau mau datang di sini? Nak minta ganti rugi? Rugi apa? Oh, Mas ya? Mas. Sebuah sampan hilang RM100. Dua buah sampan hanyut RM200. Duit sewa sampan hilang RM300. Beli ubat-ubat orang pengsan RM50.50. Beli ubat 8 orang bengkak-bengkak RM73.71. Jumlah semua RM724.71. Diminta bayar sekarang juga. Satu sen pun kami tak mau bayar. Apa nak jadi, jadi. Kalau tak mau bayar, aku kasih tahu penghulu. Penghulu tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Pasal semalam dia makan julat. Ini dia berak-berak. Baik, aku kasih tahu polis. Polis pun tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Semalam dia jatuh. Tergelincir masuk dalam sungai. Seluarnya semua suruh hantar dobi. Polis sama penghulu tak boleh datang. Aku tunggu di sini juga. Kita semua duduk di sini. Baik. Kau orang ada bawa sirih atau tak? Ada. Salah otak kau. Jangan bayar, Pak. Mereka semuanya penjahat di penambang. Siapa perempuan ini masih campur? Anak aku. Kenapa? Cantik. Baiklah. Hutang boleh selesai. Aku jadi menantu kau, ya, Pak? Tak hingit. Tua tak sadar diri. Banyak cantik muka kau. Sekarang tak cantik. Nanti aku balik di rumah pakai bedak banyak-banyak. Baru tahu. Pakcik, saya habiskan dia orang, Pakcik. Habiskan Ramli. Habiskan. Mama jalan kan ya? Sumbang. Jadi apa macam, Pakcik? Entem sajalah.
Nanti kau orang terima pembalasan.